Dalam kemeriahan kita menyambut hari raya pertama ini, terdapat juga SOP yang perlu kita patuhi dalam suasana norma baru ni, Meg. Antaranya kejap lagi kita bincang bersama dengan tetamulah. Kalau saya jawab, Meg, lain pula, Meg, jadinya, Meg. Itu SOP PKPB. Saya SOP. Ada start lagi lah. Okey, nak saya simpan dulu, banyak sangat nanti tak terbalas pula. Sebenarnya hari ini kita bersama dengan tetamu kita yang akan berbicara tentang kita yang beraya dalam norma baharu ini. Cuma itulah mencabarnya, norma baharu ini adalah untuk kita berjauhan pada satu Syawal ni, dan kita pun dapat lihat sebenarnya ramai yang menangis di Bucu Katil. Alamak, jangan menangis. Awak menangis ke tadi? Tak, saya tak menangis. Cuma sebab sedikit, bila saya dalam perjalanan nak ke RTM pagi ni, saya tutup radio, Mac. Saya tak nak pasang radio pun sebab tak nak dengar lagu raya. Tapi dalam masa yang sama, kita dapat dengar takbir berkumandang, Meg. Allah, time itu syahdu betul hati betul. Saya dengar. Jadi perasaan yang sama juga dikongsi bersama dengan empat orang tetamu kita hari ini. Kita nak cerita tentang norma baru. Jadi bersama dengan kita, kita tampilkan empat orang tetamu kita di sebelah apa ni? Saya kalau tadi kenakan lelaki kan? Saya pula nak kenakan lelaki lah. Boleh, Meg. Silakan. Ya, kita bersama dengan Tuan Haji Hushim Haji Saleh, merupakan kaunselor berdaftar. Di hujung sana kita bersama dengan penyampai Radio Nasional Senal FM kita, iaitu Kai Arba. Macam berjanji pula baju sedunia. Berjanji lah pula. Macam anak beranak pula. Macam tu ini maknya. Okay, nak berkenalkan pula tetamu wanita kita dekat sebelah ni, Datin Nur Hafizah Saad, betul-betul bersebelah dengan Mac ni. Dan juga DJ yang terkenal di National FM, Dia Nawai. Okay, terima kasih kita ucapkan kepada semua kerana sudi bersama kita dalam rumah terbuka siaran langsung sama Air Raya. Sama Air Raya pula, tersalah pula. Selamat pagi Malaysia. Ni sebab banyak sangat makan lemang eh. So tersasul ni. Selamat pagi Malaysia edisi Raya. Okey. Makan lemang dengan saya memang tersasul. Okey, kita nak cerita tentang Raya ni. Kalau kita lihat sebenarnya ini merupakan pengalaman Raya yang sangat berbeza untuk semua orang. Biasa kalau pagi Raya tu kebanyakan anak perantauan ni akan pulang ke kampung dan sebagainya. Kita nak tanya, mak-mak lah ya. Boleh. Sekarang ni Datin, ada tak anak-anak yang berjauhan yang tak beraya bersama? Okey, saya, anak saya kecil lagi, baru 5 tahun. Saya kahwin lambat. Okay, tapi saya personally memang setiap tahun tak pernah miss balik kampung. Memang raya haji, raya puasa, husband saya bagi untuk Kedah. Pasal mentua saya di KL. So, dia kata tak apa. Itu. So, memang daripada hari pertama kahwin sampai sekarang, kecuali hari tahun ni, saya memang di Kedah. So, rasa yang teramat sangat bila you tak boleh balik kampung tu, dan kita pretend. Saya tak mahu ingat dah raya puasa yang keberapa. Dan adik saya daripada Singapura pun tak boleh balik. Okey. Tapi bila semalam lah, bila kita dengar takbir pasal rumah saya dekat dengan Masjid Belayar, you cannot pretend lah. You boleh tutup lagu raya. Okey, tapi bila you dengar takbir tu, first kali yang kita nak cari ialah tak boleh cium muka mak atau apa. Dia nak tengok muka mak. Betul. Bila kita tengok muka mak, tak boleh sebut dah sekarang. Tak kira rambu. Tak sampai 5 minit, jangan menangis dulu. Itulah. Simpan sekejap lagi main jalan. Bila kita duduk berjauhan ni, baru kita tahu nilai value-nya sentuhan. Tapi alhamdulillah, pasal kita ada teknologi sekarang, kita ada video call. Kita boleh rasa. Dan masa ni lah kita sepatutnya ambil iktibar balik dan muhasabah. Kalau seremoni yang mana kita tak pernah nak buat, yang kita take thing for granted, sepatutnya boleh balik kampung, tak mau balik kampung. Bila jadi macam ni, jangan kata bucu katil, segala jenis bucu nak tengok. Tengok bucu, tayak bucu. Teriak panjang lah. Teriak panjang. Jadi kita tanya Tuan Haji lah. Tuan Haji, untuk sekarang ini dalam tempoh PKPB ni, ramai kita jadi anak perantau sekarang ni. Tak dapat nak balik beraya. Sedih pula tu. Jadi sebagai kaunselor, apa antara tindakan yang boleh diambillah untuk kita mengubat duka di hati, kerinduan yang mendalam ini kepada orang yang tersayang di kampung halaman. Dia cakap pasal diri sendiri ni. Betul. Saya pun sebenarnya bila cakap ni pun sebab juga rasa asal orang Terengganu. Jadi biasa macam Datin lah, kita walaupun mak ayah dah tak ada, tapi sebenarnya kita sebagai ibu bapa ni biasanya kita kata orang macam tadi kan, macam Datin cakap tadi, nak tengok muka ibu dan ayah tu. Kalau yang lain-lain tu okey lagi. Tapi bila ibu dan ayah ni, itu dia mari emosi kita kata, sebab lepas tu kita rasa macam dia berbagai-bagai sebab ibu dan ayah kita ni bela kita daripada baby tu. Kecil kan?
Dengan dia lah kita misalnya memanja-manja. Dengan dia lah kita misalnya bergurau senda. Mm-hmm. Dengan dia lah misalnya kalau raya-raya macam ni kita ingat dia kadang-kadang ambil ketupat suap mulut kita. Dia punya beletiak belakang dia. Lepas tu ni yang dalam mulut dia tu pun dia suap. Bila dia tanya yang ini kadang-kadang dia mari tu. Ni bukan kira siapa. Tapi benda ni sebenarnya dia akan datang kepada kita tu. Jadi bila kalau mungkin dah macam kata Zatina setahun dah tak balik kan. Ada setengah setahun tak balik. Jadi macam raya ni memang kita kata normal baru. Normal baru tau. Tetapi sekarang mudahlah macam kata Zatina tadi. Kita ada video call. Kita boleh misalnya letak situ cakap dengan mak kita. Tapi tak boleh lah nak peluk-peluk, nak cium-cium tadi tu. Mungkin boleh lah main suap-suap. Mak, suap karipap, mak. Suap karipap. Acah-acah. Tapi tak sama tau. Jadi dia sebenarnya dari sisi psikologinya, kita kata walaupun video call, walaupun efek tu tetap ada. Sebab kita tidak ada sentuhan. Tidak ada belayan. Tidak ada kata orang tu ni, eyes contact, mata. Nak minta maaf tu lain. Walaupun dalam video call. Tetapi itu salah satu alternatif lah. Di zaman moden ni. Alhamdulillah. Lepas tu saya setuju dengan Datin cakap tadi. Kalau misalnya kita masa zaman tak ada kata orang tu PKP ni, kalau boleh baliklah 3 bulan sekali ke. Dia kadang masa tu tak sibuk nak balik pula. Saya Pak Ketua, saya balik sebulan 2 kali. Memang balik sebulan 2 kali. Nah, kadang-kadang setiap minggu balik. Selang-selang tu. Pasal Kedah tu bagi saya anak mak kan. Anak mak. Tapi bila jadi macam ni, stay. So bayangkan orang yang jarang balik. Saya rasa lepas habis PKP ni, dia patut tukar dah schedule ni. Dia main catur pula. Macam mana nak susun. Jadi nombor baru ni sebenarnya tak susah. Sekarang kalau tak ada pun, kita ada telefon. Kita ada call. Mak kita, ayah kita, kita boleh cakap. Apa saja kita nak cakap-cakap lah kan. Sekarang nombor baru. Kita kena ikut lah apa yang kerajaan buat ni. Saya rasa bagus. Menyebabkan Malaysia, kita dah berkurangan tau. Cuba kalau tak ada ni PKP ni yang kajian buat ni, saya boleh kita boleh bayangkan berapa banyak kluster. Macam kita di sini, adik saya yang Salina dia duduk kat Singapura nak balik mai ke sini, saya rasa setahun lagi tak ada lepas lagi. Setahun lagi tadi, bayangkan dia apa yang di sana. Jadi saya bila ada orang tanya saya, Dating kalau diberi peluang, pasal saya memang rapat dengan mak saya, you nak balik tak tengok? Saya kata satu benda, antara rindu dengan sayang nyawa mak saya, saya sayang nyawa mak saya. Saya tak mahu nanti kerana saya balik tu, saya tak boleh bagi mandi jenazah mak saya. Betul. Saya tak mahu. Ini bukti yang sayang mak ayah lah ni. Dia saya tahu dia memang anak mak dan anak ayah. Dia memang biasa balik selalu. Saya pula cerita untuk dia sebab saya tahu kisah dia. Tapi bila saya di IG dan Facebook, saya saksikan dia meluah perasaan. Kita bagi peluang untuk luah perasaan di sore pagi Malaysia ini. Dia pagi tadi jujur menangis tak? Saya tak menangis. Saya jujur sebabnya saya cakap dengan mak saya, saya prefer untuk ada di tempat kerja supaya saya tak menangis. Kalau dekat rumah saya nangis sebab saya video call kakak saya kan. Dia hantar screenshot apa semua, muka semua ini ni kan. Jadi saya punya gambar dengan mak saya macam ni. Ada beza kat situ. Jadi saya cakap dengan mak saya, tak apa, lepas kerja nanti kita call lagi sekali baru kita nangis. Macam tu. Cakap pasal nangis ni, ada seorang kat ujung sana tu kaca-kaca mata dia. Kai, okey kan? Okey, so far okey. Ini kali pertama tak balik Sabah ke apa, Kai? Ini kali pertama lama tak balik. Lama tak balik. Sebab saya antara yang jenis suka buat surprise. Kalau saya balik Sabah, memang saya tak bagi tahu mak ayah lah. Tiba-tiba je terjegat depan pintu. Tapi tahun ni tak dapat lah nak buat kejutan. Tapi alhamdulillah pagi tadi sempat jugalah menangis. Video call. Pada mulanya tak nak nangis. Tapi bila ialah ibu kan. Ibu bila dah menangis, dia kata yang tapi apa yang menangis siapa? Ibu dulu ke kan? Ibu dululah. Ibu dulu. Ada buat kejutan. Tapi bila ibu apa pesan tadi, kalau PM bagi balik, baliklah. Itu yang buat saya tambah sebab lah. Kita nak tahu juga yang kat sini semua dah berumah tangga kecuali satu, dua, tiga. Okey, apa macam mana perasaan lah sebagai orang bujang ni beraya berseorangan di perantauan ni? Okey, bagi saya tak ada masalah sangat kot. Tapi itulah dari segi suasana tu berbezalah bila berada di rumah. Kita seorang apa iron baju seorang.
Pagi tadi sempat juga panaskan lemang. Balik ni nak makan lemang lah. Masak sendiri ke lemang? Kita tunjuk. Tapi ada anak-anak kucing kan? Nombor baru. Kai ni biasanya dia akan cakap dia gembira waktu dia tengah live macam ni lah kan. Tapi nanti bila off air, nanti dia carilah mana-mana bucu. Nanti ujung sikit dia kesan. Tapi dah practice dah. Nampak dah. Ini saya nak sentuh dari segi kaunseling, dari segi psikologi bukan apa. Macam kata Puan tadi kan, depan-depan mak tu tak nangis. Tapi bila persendirian tu, bila kesan, macam kita ramai-ramai, tak ada lah. Betul kan? Tapi bila duduk seorang-seorang, nak dengar pula lagu raya pula. Benda-benda you duduk seorang-seorang, itu tak tentu hala tu. Bucu katil, ambil selimut, tiba-tiba cari tisu setengah kotak. Itu eh? Bucu rasa punya dia. itu kita kata ialah normal. Dari segi psikologi manusia, memang kita ni ada perasaan, ada emosi, ada sedih. Bohonglah. Tapi kadang-kadang macam tadilah, dekat depan mak, mak menangis, mungkin kita tak menangis. Kita pun cakap kan, sabar mak, sabar, sabar. Tapi lepas habis video call tu, masa itulah kita merau-rau lah. Kita saya sebenarnya macam Mac kata lah, saya sebulan sama juga macam Datin. Sebulan boleh kata kalau ada gap 2-3 kali dalam sebulan, memang saya pecut balik JB. Jumpa mak dengan ayah. Lepas tu sebelum PKP 18 Mac, saya memang tak sempat balik dalam sebulan. So campur PKP 2 bulan, dah nak masuk 3 bulan. Maknanya dah dekat 4 bulan jugalah tak balik. Jadi macam memang dah kalau boleh pecah tu dah pecah dah lah kan. Tapi macam Datin juga cakap lah, kalau kita rindu dengan kita nak sayang nyawa, kita sayang nyawa lah. Ya betul. Pengorbanan lah. Kita perlu ada pengorbanan kat sini. Saya percaya sebab kita tengok orang barisan depan berkorban. Doktor, polis, bomba semua tu kan. Kita ni mungkin sekali ini, tapi kita ada alternatif. Ini dia katakan. Kita duduk rumah elok dengan aircon, pakai face mask sikit, pergi dekat mall pun tak macam, aku penat lah. Dia pun tak boleh buka langsung. Macam mana Datin tangan? Tapi tu kan, bila kita raya dalam situasi norma baru ni, selain daripada berjauhan dengan ibu bapa keluarga di kampung, kita juga kena beraya dengan cara yang sangat sederhana. Kalau ada nak datang kunjung mengunjung pun cuma 20 orang dalam satu-satu masa. Jadi mungkin kalau kita lihat daripada situasi ini, kadang-kadang kita rasa macam raya pun macam tak raya. Jadi perkara itu mungkin antara perkara baru yang perlu kita hadapi. Ringkas sebelum kita berehat mungkin daripada Datin. Okay, saya baik jiran saya semua orang putih. Dia punya kampung Lamjo, London semua. London. Orang putih, orang Melayu. Tak balik kampung lah dia. Dia betul. Hai, selamat Hari Raya Fiza. Kata, selamat Hari Raya. Kata, we cannot visit you, right? Kata, kata, not now. Not yet, not now. duduk situ. Tapi saudara mara lain ada di kawasan Kuala saya Lumpur. Saya pergi rumah mentua lepas ni. Selain itu, because saya memang kita macam inilah. Kita nak kunjung ni, kita ada banyak cara. Kita boleh hantar hamper semua. Kita jumpa depa ni sekarang naknya kadang-kadang. Yang penting mak bapak, saya rasa saya macam tu. Saya kita pergi, saya kita create yang benda lain. Saya tak berani, memang tak berani. Pasal ada anak kecil. Kita kena tengok risk tu. Bukan tak boleh raya lagi. Kita fight tu sekarang ni. Behave tu tu, duduk dan diam tu tu. Yang kita nak pergi serbu, nak kalang kabur balik. Pasal apa? Settle benda ni cepat-cepat. Kita dah tengok macam mana kerajaan buat tu. Dia pernah drop sampai 16 kan? Bila diam 3 bulan kita kena lock kat rumah, kita boleh duduk diam-diam. Buat live macam saya kan, saya buat live setiap hari untuk followers dia. Tu macam open house lah. Janganlah keluar. Tak ada masalah. Macam cakap sendiri. Betul tu. Datin, sebenarnya banyak lagi kita nak kongsikan sebenarnya hari raya ni. Tapi kita nak berehat seketika. Sambil-sambil tu makanlah sedikit, jamanlah sedikit. Kuih-kuih tunjuk semua ni. Walaupun tunjuk tapi betul boleh makan. Sempat berborak sikit lah dengan Tuan Haji, dengan semua tamu kita ni lah. Sebenarnya dalam situasi sekarang ni, macam mana Datin, Tuan Haji, Kai dan dia. Kadang-kadang mak ayah, atuk nenek kita ni yang bersemangat sangat nak raya ni. Jadi macam mana cara kita nak memberi nasihat kepada orang tua kita dalam masa yang sama kita menjaga sensitiviti dan juga perasaan mereka? Apa pendekatan yang boleh kita ambil? Terkelu semua pula. Pada saya memang tak boleh dah. Sebab apa ni saya nak cakap ni, sebab saya orang tua. Saya ada anak 4, cucu 15 kan? Nak tambah satu ke saya ada cucu?
Isteri saya pun ada kat depan rumah. Cucu dia buat sorang. Eh. Dia nak beritahu kat macam ni lah. Macam kata tadi kan, tuan kata, memanglah orang tua-tua ni biasanya mereka pada hari raya ni dia ada satu kita kata stigma, paradigm tu, paradigm. Yeah. Paradigm cara berfikir bahawa kalau boleh ramai berkumpul tu meriah. Beza dengan cara berfikir kita orang muda. Orang muda lain. Kalau kata tak boleh balik tadi, PKP, okey ikut. Orang tua tak. Kata duduk di Kuala Berang, Terengganu, duduk di Kodinyang, Kedah. Betul tak? Rumah besar. Dulu anak 12 orang. Seorang duduk Kuala Lumpur, seorang duduk PJ, seorang duduk London, seorang mana tiba-tiba. Dulu hari raya, paling tidak pun balik 5 anak, cucu balik 20 kan. Tapi ini tak ada. Cuba bayangkan. So, cara pendekatan psikologi kita tu nak cakap tu kena betul-betul. Sebab mereka ni very touching tau. Betul. Walaupun dia cakap dalam video apa, mak tak dapat balik, ini PKP. Mungkin dia kata, tak apa, baliklah. Bukan jauh sangat engkau tu. Gini-gini, dah mula dia. Sebab apa kita tak, tak boleh mak. Ini PKP, ada peraturan kau baca tu semua, dia tak faham. Nampak tu kan? Jadi kita cara kita tu, pendekatan kita dengan kata orang tu memberi cara berfikir secara rasional dipanggil. Jangan irrasional. Nampak tu. Sebab dia bila emosi ni menyebabkan orang kadang-kadang tak boleh berfikir secara secara positif. Dia menangis lah. Menangis ambil cuti. Kita tak boleh kata tak faham-faham. Tak boleh. Macam tu. Tapi kita kena bercakap, pujuk. Kan? Letak ambil ni ha, kita ambil kita punya jari kita letak kat pipi mak kita dalam video call tu ha. Dan mungkin ni kan, kau nak menangis lah, tak apalah. Kau menangis bukan nak menangis berlakon. Menangis betul-betul dan sebagainya itu tunjuk kita dipanggil dalam kaunseling ni iaitu simpati dan empati kan. Kita tunjuk cakap lembut-lembut kan. Sebab tu kadang-kadang psikologi orang tua, psikologi orang dewasa, psikologi orang muda, atuk-atuk lain. Sebab tu kadang-kadang bila mak dengan ayah, okey lagi tau. Nenek tu. Tak faham tu tak? Betul, saya setuju. Sebab saya ada pengalaman. Sebab baru ni, dalam 2-3 hari sebelum raya, saya telefon mak saya lah, cakap memang tak boleh balik semua kan. Nak rentas negeri tu tak boleh. Jadi, dengan mak saya faham. Ayah faham sebab dia tahu kita dalam bidang ni satu dan jauh. Tengok berita semua kan. Tapi nenek saya, dia sampai kepada nyai saya, orang Jawa panggil nyai. Lepas tu okey macam tu mak ayah saya pernah bawa dia orang datang sini. Nyai saya dia nangis macam budak-budak, macam budak 6 tahun. Dia tanya sebab kita selalu balik, jadi bila tak balik terutama sekali raya, dia mulakan nangislah. Kenapa tak balik? Kenapa banyak polis apa semua? Tak boleh nyai kena nanti kena penjara, kena raya dalam lokal. Tak payah balik. Dah tak payah balik pula. Jadi nak terangkan tu, tapi nangis itu nak cakap nangis macam budak-budak dan dialah sebenarnya buat kita nangis. Dia rindu cucu-cucu. Pasal dia pun tak boleh nak, kita susah nak cakap. Macam saya ada adik, saya duduk dengan mak. Pasal dia macam ni tak, mentaliti dia pun akan kena penyakit tu dekat orang, dekat dia pun tak. Macam tu, bila kita kata dia, mak tak boleh pergi semayang kat masjid, mak. Tiba-tiba, yang tu yang 20 orang tu masjid je. Rumah tak ada masalah. Lepas kita kata dia, awak mak tak boleh. Dia buat gather pula. Okey, tak apa. Kita panggil adik-beradik nanti. Adik-beradik pula beritahu dia. Tak apa. Kita buat kat satu tempat. Kita adik-beradik kita aja. Kita kata, mak tak usah lah, mak. Oi. Dia punya idea tu macam kononnya. Yang sakit tu, dia macam ni tak? Dia macam dengar tu. Oh, tak apa. Kesian pun. Takkan kena kat kita. Dia asyik. Pasal tu yang dia pun masih keluar. Tapi mak bapak saya tak keluar. Tapi dia buat gather macam ni tau. Tak apa. Tu saya kata dia, mak. Hak geng-geng KL ni turun. Mak nampak tak dekat highway? Dia pun turun, mak. Macam mana mak kata dia pun takkan kena? Baru ni kena ada seorang kat sebelah sana. Mak tak apa. Kita terus pergi Parit Bentang. Mak, bila kena tu 14 hari. 14 hari baru kita boleh tahu. Bukan sekarang ni kita tahu. Dah dia ada jawapan dia. Dia bukan apa. Nanti saya sentuh sikit. Itu orang muda-muda lah. Tama semua ni. Sebagai orang tua. Saya orang tua. Kalau boleh kita, maknanya tadi, kalau anak kita 4 orang, bawa balik cucu tu, satu je tak ada. Yang kita ni sebagai orang tua ni, mana ni ah? Mencari yang tu, mana yang tu? Yang dah ada ni dia tak kira. Dia tengok yang ni, mana cucu aku lagi 4 orang, kenapa tak balik? Dia kalau boleh semua nak berkumpul tu. Betul. Dia semua nak berkumpul tu. Ini psikologi orang tua. Sebab tu itu kita tak boleh kata, kalau belajar kata-kata dari segi psikologi penuaan dan sebagainya, kita tengok kenapa orang makin tua banyak tak nenek kan? Betul. Dia sedih, cepat menangis. Itu orang tua, kita tak boleh sama kan macam kau ni orang muda-muda ni. Boleh kau macam lagi. Nak kita kamera lagi tak depan. Dah tutup tu baru berdodok sorang-sorang. Dah mula dah pegang ni tak kena, pegang ni tak kena, tapi orang tua tak ada. Dia akan tunjuk secara real tau. Macam kau dah tacak dah tadi. Macam saya, macam saya setuju cara
dan juga pendekatan yang disebut oleh Datuk tadi kan, secara psikologi. Kalau Tuan umat Haji. Saya setiap hari Tuan Haji apa secara psikologinya, kalau macam saya setiap hari mak saya memang call bila balik, bukan ke tiket waran tiket jabatan bagi free setiap tahun sekali. Setiap hari dia akan tanya. Jadi untuk saya mengelak soalan macam tu. Okey, kalau dia tanya bila balik, insyaallah nanti lepas PKP reda kita balik. Tadi masa apa? Saya ubah soalan tu. Jadi dia akan lupalah soalan-soalan yang suruh baliklah dan sebagainya kan. Itulah antara pendekatan yang saya gunalah. So mak tengah menonton sekarang kan. Mak saya menonton jadi sekarang. Jadi mana tahu dah rahsia tu. Saya kena cari jalan lain pula mak Mungkin bawa balik menantu? Tapi kalau kau balik nanti kini salah dengan mak lah, mana tahu dia jadi mak mertua. Kai, cakap ke mak ada bakat Tadi cakap dengan saya. Alamak, tak perasan. Nampak terang-terangan dia menduakan saya. Dah kita bagi calon tu ramai sikit. Kongsi kasih saya. Balik kampung awak, balik kampung dia. Bukan jauh pun, Sabah Sarawak. Sabah Sarawak kan? Dia ke mana berkawan dulu. Kenalan dulu. Tak salah. Tapi dia kata pada musim PKP ni, ramai juga yang masih lagi dikuatkan jodohnya, boleh juga berkahwin dan sebagainya. Jadi kita lihat sebenarnya teknologi juga banyak membantu ketika kita berhadapan dengan PKP. Sebenarnya untung zaman sekarang ni sebenarnya saya rasa. Syukur Alhamdulillah kita zaman kita dapat COVID-19 ni, tapi kita ada media sosial. Yang mudah. Bayangkanlah, saya boleh bayangkan kalau 30 tahun dulu macam mana. Kena pergi kat telekom tu, kat tepi tu, tekan nombor masuk 20 sen, dah lah hilang. Jarak kena ada. Tak, bukan apa. Sebab kalau kita saksikan sekarang ni, ini adalah contoh di rumah Datuk Roshamno difahamkan. Diletakkan di situ, kami keluarga Biasuddin Wok mengucapkan selamat hari raya. Maaf saya batin. Mohon maaf tahun ini kami sekeluarga tidak terima kunjungan video call sahaja katanya. Ramai dah buat macam tu sekarang. Ini betul terang sekarang. Adik saya masa bulan puasa dia berbual, tolong jangan singgah. Jangan singgah. Mak ada itu apa? Kalau singgah yang nak kena mak, saya ada tiga orang yang kritikal. Kakak saya OKU. Bapak saya dah tinggi, tua, umur 70 lebih. Mak saya 70 lebih, kerja mana? Tiga high risk punya golongan dalam rumah ni. Tolong jangan singgah. Jangan singgah. Saya ingat lebih baik betul terang macam tu Datin. Daripada misalnya kita misalnya orang datang misalnya tak, tak ding dong dah 10 kali tapi buat tak tahu. Bukan ding dong saja dia singgah. Hello. Dan yang sekarang ni ramai kanak-kanak yang suka pergi ke rumah tu kan. Kalau pergi dapat duit dan sebagainya. Jadi ini pun kita kena ambil kira juga. Betul, kanak-kanak betul kan? Betul, sebab sekarang ni tadi kita duk cakap pasal orang tua je kan. Sekarang ni kita nak cakap pasal kanak-kanak pula. Selalunya mereka ni lah yang paling ceria, paling gembira kalau nak buat raya. Jadi macam mana kita nak nasihat anak-anak kita, budak-budak kecil ni yang raya tahun ni kita norma baru dek oi. Kata dia macam boleh raya macam raya sebelum ni. Tak apa, mak dah buka akaun MyBank to you nak transfer ke? Tapi ni saya setuju ni. Tapi sebenarnya saya pun ada cucu. Cucu saya umur 4 tahun, 5 tahun. Tapi mereka ni, Alhamdulillah lah, melalui TV, melalui media sosial ni, dia dah tahu, oh tak boleh raya ni, Toki. Tahun ni, COVID-19. Dengan sengit-sengit mulut COVID-19. Macam mana dia? Dia cucu saya dah. Tak boleh raya. Macam kat Twitter pun dah keluar, macam viral juga baru-baru ni. Ada BBNU lah budak-budak ni kan. Ada muat naik status kata, alamak macam mana ni, raya tahun ni pendapatan kita berkurangan. Geng-geng masuk ni. Tak apa, transfer online boleh. Kita minta macam-macam kita. Pendapatan terjejas. Budak-budak pula pendapatan sebab raya kan. Ya, sebenarnya bila raya-raya ni, biasa dia akan beri, kata orang tu, kegembiraan kepada semua orang. Jadi kita beri kegembiraan semua orang lah kan. Tapi bila ada kata orang normal baru ni, kita ikutlah. Apa yang kerajaan suruh tu kita ikut kan InsyaAllah. Saya percaya kalau dalam keadaan macam ni, mungkin COVID-19 ni akan cepat keluar dari Malaysia. Lepas ni kita boleh sambung lagi. Saya sendiri sebagai bisnes yang buat online. Saya buat bisnes online.
dulu sebelum jadi PKP ni, saya tak selalu buat live. Saya buat live pun tak take note sangat followers. Jadi macam sibuk sangat kan. Tak sempat. Tapi bila jadi PKP ni, setiap malam pukul 10 malam sampai pukul 12, saya akan ada time untuk follow saya. Setiap malam. Rupanya kita dah jadi macam satu family pula. Family Aryan tu. Saya boleh kenal seorang-seorang. Their bonding tu during PKP ni, banyak benda yang kita create ukhuwah pula. Betul. Yang kita kena tengok ambil iktibar yang mana. Yes, saya sempat kata depan, insyaAllah. Pasal saya selalu buat usrah for free untuk follow saya. Selalu usrah saya dengan 100 orang nanti mai. Saya kata tak apa, nanti bila habis je PKP ni, saya nak buat satu kenuri khas. Yang mana ukuah family Aryan tu, kita akan jumpa ramai-ramai. Sebenarnya saya nak beritahu kat sini, COVID-19 ni ada dia punya hikmah dia. Banyak sebab saya kaunselor. Saya banyak buat kes rumah tangga, online-online tau. Jadi Haji, Alhamdulillah. Cerita rumah tangga tu menarik tu. Cerita pasal hikmah tu, kejap lagi lah kita kongsi. Tadi minta tips sebab Datin kongsikan doa cari jodoh. Tak apa. Saya lepas ni dengan Kai nak pergi ke tempat Tuan Haji sebab dengan cerita ada 500 katalog Tuan Haji. Ada. Cari jodoh. Cari jodoh. Katalog jodoh ke? Waktu itu bagi kat dia, saya dah dapat doa daripada Datin tadi, tak apa. Okey, tadi kita sebelum berehat, kita cerita tentang suami isteri, ya, keluarga. Apabila kita beraya dengan situasi situasi sekarang ni, biasa kalau balik kampung, kita bersama dengan sanak saudara. Dengan isteri dan juga suami sendiri, kita dah kurang masa. Tapi sekarang ni bila dah macam ni, sebenarnya mungkin ada kurniaan di sebalik segala dugaan ini. Tuan Haji rasa macam mana? Terima kasih. Sebenarnya kita melihat dari segi COVID-19 ni ada hikmah dia. Bagi kita kata raya ni sekarang ni, mungkin lalu kita balik kampung, mungkin mak kita, ayah mak kita mungkin masak sebesar-besar. Jadi kali ini makna kita boleh rasa air tangan isteri kita. Nampak tu kan? Dan pada suami, saya pun suami, kalau isteri kita masak ke lemang tak sedap ke ataupun apa tak sedap, kita telan je lah. Sabar. Jangan pula kita komplain apa benda pula kan? Sebab inilah masa, kabat masa ni kita kata, macam kita kata penyesuaian dalam kita kata dalam norma baru, betul? Tapi sekarang ni mudah kan? Betul. Macam Kai dia bujang pun dah beli, dah siap, betul? Tengok YouTube je dah. Dah boleh masak dah. Jadi saya nak beritahu bahawa dalam norma baru ni, dan yang kedua, ambillah kesempatan ni untuk mengeratkan lagi hubungan suami isteri, kasih sayang tu. Nampak tu. Jadi kita lama lama duduk kat rumah, kerja pun daripada rumah tu kan? Jadi kita lama lagi suami isteri dengan anak-anak, kita lebih kenal tu. Anak kita nombor satu, nombor dua, nombor tiga, dia karakter. Kita boleh kenal tu. Selalu bagus. Tertukar. Tuan Haji, selalu sampai tertukar. Anak mana nombor satu, anak mana nombor dua? Itu dia. Jadi tengoklah kepada banyak kebaikan bila berlaku COVID-19. Itu dia. Baik, sebelum kita akhiri, masa kita pun sudah tidak mencukupi, mungkin kita bagi ruanglah untuk keempat-empat tetamu kita untuk sampaikan ucapan sebenar dengan hari raya ini. Kita mulakan dengan dia. Baik. Baik macam kat video pula ni. Okey, sebenarnya hari ini hari raya pertama 24 Mei kan? 2020, selain daripada kita menyambut hari raya Aidilfitri, sebenarnya saya nak buat ucapan ni khas untuk abang saya sebab hari ini hari lahir dia. Jadi selamat hari raya kepada abang saya Taufik Mat Nawai yang sedang menonton sekarang ni. Jangan bahagia sangatlah raya di rumah bersama dengan mak ayah. Ingat sikit adik di perantauan ni. Jealous. Tanda-tanda cemburu tu. Sebabnya tadi video call dia buat muka bangga kan. Mak suap kek, amboi kau main. Tapi tak apa. InsyaAllah kita terima raya PKP ni demi untuk kemaslahatan kita bersama, untuk kita memutuskan rantaian COVID-19. Sama-sama, kita mesti menang tau. Rasa macam dengan National FM. Selamat Hari Raya. Okey, daripada Datin, yang ringkas. Okey, saya nak ucapkan selamat Hari Raya. Maaf zahir batin untuk semua orang, terutama mak bapa saya yang jauh di Kedah. Jangan nangis Datin. Jangan nangis. Oh, tak boleh. Okey. Okay. Bagi tisu-tisu. Okey. Dan untuk adik saya dengan adik pas saya di Singapura, Mona, dan tu semua follower saya di Arai Hijrah dan customer Arai Hijrah dan this is something yang baru untuk kita, tetapi ada hikmah untuk kita hargai dan ukhuwah tak semua ukhuwah tak putus sikit pun pasal kita ada teknologi terbaru. Betul. Zoom call, video call, semuanya boleh. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Saya Hushim Saleh nak ucapkan selamat Hari Raya terutama kepada keluarga saya, isteri saya Hajah Fauziah, anak-anak saya, cucu saya dan semua keluarga saya di Terengganu, di Johor, dan kepada semua sahabat handai saya di Kelang, di Taman Sri Andalas, di Selangor, dan juga kepada semua ahli Perkim
Kelang dan juga Perkim Selangor dan Perkim Kebangsaan, ya, insyaAllah, dan kepada semua rakyat Malaysia. Selamat Hari Raya. Baik, Kai pula. Okey, daripada saya Kai Arba mengucapkan selamat Hari Raya kepada mak saya Nur Syah Bakar dan juga Arba Abdul Murad berada di kampung. Teruskanlah mematuhi peraturan dan juga walaupun kita berperan dengan COVID-19 itu tidak bermakna kita tidak meraikan sebulan kita berpuasa. Jadi terus dengar Nasional FM. Baik. Satu lagi, saya terlupa seorang. Siapa pula? Untuk mak mentua saya, mak cik balik. Kita keramat aja. Mak mentua ayu nafis. Jaga. Sampai kat pintu lagi. Aduh. Terima kasih.